Halo guys, jumpa lagi di channel Sukron Firudin. Kali ini Sukron akan sharing cara ngeprint warna hitam tanpa tinta hitam karena cartridge-nya rusak. Adapun langkah-langkahnya yaitu kita buka dokumen yang akan kita print, kemudian pilih office button, kita pilih print atau bisa juga dengan Ctrl plus P. Setelah muncul dialog print, kita pilih properties. Kemudian kita pilih maintenance, kita pilih paling bawah ink cartridge settings. Setelah itu kita pilih yang color only, jadi tinta yang kita gunakan adalah tinta warna saja sehingga menghasilkan warna hitam ketika kita cetak. Oke, jika Anda suka silakan like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching.